Ayu Ting Ting minta mahar 5 miliar rupiah. Ivan Gunawan, ditunggu aja. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Sedikit dong, satu lagi, saya Ayu berjanjanya katanya minta mahar 50. Saya Ayu katanya minta mahar 55M. Apa? Minta mahar 5M, jadi gak ikut. Oh iya, ya kalau dia mau sabar ya tunggu aja. Tapi yang kemarin saya kasih 500 juta dia nolak. Kenapa gitu? Kenapa kalau boleh tahu? Kemarin aku kasih Ayu 500 juta buat mahar, dia gak mau, dia punya 5M. Artis sekaligus desainer Ivan Gunawan menanggapi mahar pernikahan yang diminta pedangdut Ayu Ting Ting. Ia meminta janda satu anak itu bersabar jika menginginkan mahar 5 miliar rupiah. Sambil bergurau, igun sapaan akrabnya menyinggung soal mahar 500 juta rupiah yang ditolak Ayu Ting Ting. Oh iya, kalau dia sabar ya nggak apa-apa, ditunggu aja. Kemarin saya kasih dia 500 juta dia nolak, kata Ivan Gunawan di Bogor, Jawa Barat, Minggu, tanggal 30 Mei tahun 2021. Ibu Ivan Gunawan, Erna Gunawan langsung menimpali. Mendengar mahar putranya ditolak, ia berencana menelepon Umi Kalsum, ibu dari Ayu Ting Ting. Nanti mama bilang ke Umi Kalsum, timpal Erna Gunawan terkekeh. Orang mau kawin sama Ayu, emang mau ngawinin Umi, sahut Ivan Gunawan tertawa ngakak. Sebelumnya, Ayu blak-blakan bahwa Ivan Gunawan ingin menikahinya. Sayangnya ia baru punya uang 500 juta rupiah. Igun nanya, "Yu, gue cuma ada 500 juta rupiah, lu mau nggak? Lu pegang dulu." "Ah, nggak bisa deh. Entar yang ada 500 juta rupiah dikasih terus lupa. Kalau lu punya duit lu bayar. Kalau nggak punya duit ya udah lu nabung." Jelas Ayu Ting Ting dilansir dari channel YouTube Deddy Corbuzier. Pelantun Sambalado itu sempat menurunkan maharnya menjadi 3 miliar rupiah karena kasihan. Tapi tetap saja Ivan Gunawan merasa keberatan. "Dari 5 miliar rupiah, gue turunin dong karena gue kasihan, lihat muka dia melas." "Jangan segitulah Yu, lu turunin. Lu bayangin dah, harga diri gue udah kayak apartemen." Jelas Ayu Ting Ting tertawa. "Ya udah, kalau lu nggak ada 5 miliar rupiah, gue turunin jadi 3 miliar rupiah. Tapi itu cuma seserahan doang. Dari situ semua harta lu, lu balik nama jadi nama gue. Kenang Ayu Ting Ting. Lu mending bunuh gue dah Yu. Lu mending matiin gue sekarang juga." "Sebenarnya sih cuma bercandaan Mas Ded," papar Ayu Ting Ting menirukan Ivan Gunawan. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.